Alhamdulillah, ini proses demokratisasi di Indonesia kita jaga secara kualitatif, dan hari ini kita sudah mendekati hari di mana kita akan masuki 14 Februari. Mari kita jaga suasana aman, damai, dan kondusif. Jadi gunakan hak pilih, karena 14 Februari itu Valentine's Day, jadi saya minta tolong terutama yang milenial, gunakan hak pilih, pastikan mereka ke TPS di tanggal 14 Februari 2024 ini. Saya akan memaksimalkan dari sisa waktu di hari kampanye ini. Siang ini saya juga akan ke Semarang dan akan terus memaksimalkan mudah-mudahan sekali putaran Prabowo Gibran. Pak SBY kapan satu panggung sama Mas Gibran? Ya, jadi saya senang sekali sama istri bisa hadir dalam acara peringatan Isra Miraj hari ini di Surakarta, dan tentunya bersama dengan ribuan jamaah menghadirkan tentunya calon wakil presiden yang kami usung, Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan ini adalah hari-hari yang menentukan, tinggal beberapa saat lagi Indonesia akan menentukan nasib dan masa depannya. Oleh karena itu, semangat kami Koalisi Indonesia Maju ini bagaimana last minute ini kita bisa semakin mengamankan dalam arti suara yang sudah kami ikhtiarkan sejak awal. Dan insya Allah kalau kita bisa yakinkan itu semuanya, maka kita bisa menyongsong kemenangan untuk pasangan Prabowo Gibran. Pak SBY tentu dalam berbagai kesempatan juga langsung turun ke masyarakat, turun gunung bisa dikatakan demikian, berkampanye untuk pasangan Prabowo Gibran, dan insya Allah nanti juga kita tunggu kehadiran di puncak acara di GBK pada tanggal 10 nanti. Mudah-mudahan itu menjadi final dari episode kampanye dan sekaligus kontestasi Pilpres yang tentunya penuh dengan dinamika, tapi insya Allah berujung dengan buah yang manis, tapi juga Indonesia tetap utuh, rukun, karena pemilunya damai, adil, dan demokratis.